mengenal profesi nelayan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, beberapa waktu lalu Bobo berkesempatan untuk melihat aktivitas nelayan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Apakah teman-teman telah mengenal profesi nelayan? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Pekerjaan seorang nelayan tidaklah mudah, teman-teman. Nelayan harus siap menghadapi berbagai kondisi cuaca alam yang tidak menentu. Kira-kira apa saja ya tantangan nelayan lainnya? Yuk kita cari tahu. Nama saya Yogi Hidayat. Banyakan malam, kalau siang kita buat istirahat. Malam kita kerja. Karena kan ikan itu ya intinya malam. Laparnya itu. Ya tergantung dapat banyaknya. Kadang 3 bulan, kadang nggak nyampe, kadang 1 hari. Berangkat dari dari bulan 12. Tanggal 3 jam 11 malam. Di situ kita ya orang namanya orang baru ya. Jadi gimana ya? Mabok laut itu lah, kena ombak itu. 1 bulan saya enggak mancing-mancing. Teman-teman udah pada banyak, tapi saya belum dapat. Ya susah-susah, gampang dibilang ya. Kalau di laut kan, kalau nyangkanya kan orang banyak ikan, tapi ya kita cobain ya susah-susah gampang mancingnya. Karena kan ya susahnya ya kalau lagi nggak ada ikan kan itu. Kalau ombaknya besar itu susahnya. Ikan tenggiri, kadang lesti, kadang itu trisi, banyak. Mancingnya ya kita pancing. Kadang mancing, kadang kita dapat jaring, kita itu. Ya tergantung macam-macam lah cara mancingnya itu. Ya kalau suka dukanya ya kalau ada badai kan, badainya ada gelombang gede, terus apa sih namanya, dan kalau kita mancing nggak dapet itu sedihnya itu. Senangnya ya kita dapat teman-teman baru kan di satu kapal itu. Profesi nelayan adalah pekerjaan mulia, teman-teman. Butuh kesabaran dan ketekunan dalam mencari ikan. Bisa jadi, ikan-ikan yang ada di meja makan kita berasal dari kerja keras nelayan selama di laut. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!